Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Regenopal Channel. Konten kita kali ini yaitu cara membungkus cupang yang benar serta aman sampai ke tempat tujuan ya teman-teman. Jangan lupa support kita dengan cara like, komen, juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan dahulu ikan yang akan dibungkus. Kemudian kita siapkan plastik pembungkusnya plus saringan. Ini kita isi air terlebih dahulu. Cukupnya saja ya. Kita ambil ikan yang akan kita kirim. Kita masukkan ikannya. Setelah itu kita kembangkan seperti ini, lalu kita tutup bagian atas dan kita putar. Setelah kita putar, kita tarik plastiknya, lalu kita putar, mengikat putar yang teman-teman. Setelah seperti ini, kita jadikan. Kita bungkus untuk kedua kalinya. Biasanya kalau untuk perjalanan jauh itu ikan suka terjepit di sini kepalanya ya teman-teman. Ini yang mengakibatkan ikan bisa mati setelah sampai di rumah kita buka. Jadi kita double untuk plastiknya, kita masukkan ke arah yang berlawanan. Setelah seperti ini, kita putar kembali. Selesai. Di sini tidak ada sudut ya teman-teman, yang akan mencederai ikan. Jadi begini cara pembungkusan ikan yang baik dan benar.
jangan sekali-sekali ditiup ya teman, untuk mengisi udara di dalamnya. Karena kalau kita tiup bukan oksigen yang terisi, melainkan racun ya teman-teman. Karbon dioksida dari nafas kita, pembuangan nafas kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.